cerita sedikit teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu aku itu sempat keracunan makanan. Kemudian aku makan ada lauknya. Ternyata si lauknya itu basi. Banyak teman-teman yang bilang, Kelly itu di mana Kelly kalau jam segini belum bangun ya? My friend's name is Keegan. We live at the same house. Ngoci, kai ngoci lah. Assalamualaikum, selamat siang. Kita baru pulang sekolah guys. Dan ini aku mau masak siang ya teman-teman buat dia, sama buat aku sendiri. Aku mau bikin rujak guys. Aku mau goreng ikan goreng Indonesia. Apa Bebek? Go go and wash your hands. Go wash your hands. Go. Guys, she got a high mark. Yeah, siang ya teman-teman. Dia makan apa namanya, bihun sama nasi sama ikan. Ini ikan goreng Indonesia bumbunya. Aku mau cerita sedikit teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu aku itu sempat keracunan makanan, dan itu makanan Indonesia. Jadi beberapa hari yang lalu aku izin ambil paket di salah satu tempat lah, dan karena hari Minggu biasanya kan banyak orang jualan makanan ya teman-teman. Nah, aku beli rujak, tapi pas itu udah sore hari, jadi mungkin bahan-bahannya udah dari pagi dan sebetulnya udah habis bahannya, tinggal lontong sama tauge. Tapi ibunya ini nggak ngomong, dan dia bukan langgananku kan, nggak ngomong kalau bahannya udah nggak ada. Terus dikasihlah cuma itu kayak gitu. Kemudian aku makan ada rambutnya, dan aku cuma makan sedikit ya karena di pertama suapan itu sudah ada rambutnya. Jadi aku kayak nggak perlu makan teman-teman, aku buang lah ya, bukan buang-buang makanan tapi memang karena tidak bisa dimakan intinya. Kemudian rasanya juga agak sedikit pahit. Dan setelah aku makan rujak itu, aku ke mencret teman-teman, kemudian sesak nafas. Nah, kemudian aku beli nasi bungkus di salah satu toko Indonesia. Dan karena aku terburu-buru, jadi aku kan bawa pulang karena di rumah itu ada cara makan barbecue. Nah, setelah dibawa pulang, karena aku nggak sadar, capek, kemudian lapar, dan aku langsung makan nasinya sama lauknya. Ternyata si lauknya itu basi, teman-teman. Nah, lauk basi, aku tuh kadang sedihnya kayak gitu kalau beli makanan-makanan Indonesia. Kadang kalau lauknya nggak basi, ya nasinya yang basi atau keras kayak gitu kan. Makanya aku lebih suka masak sendiri. Cuma karena waktu itu, hari itu aku nggak ada waktu,
Jadi aku beli. Dan apa namanya? Wah, itu habis makan itu, teman-teman. Wah, lambungku itu kena loh. Aku tuh nyeri lambung sampai, ya Allah. Gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya kayak orang keracunan lah, mencret, nyeri lambung dan segala macam. Dan muntah-muntah. Aku kapok lah, kapok aku tuh kalau beli-beli kayak gitu. Kapoknya itu ya kayak gitu, kadang nggak higienis, kemudian makanan udah basi masih dijual, dikasihkan ke pelanggan. Itu kayak kita bukannya mau dapat sehat malah dapat sakit kan, akhirnya lambung kita yang kena. Enak ya? How's the fish? Enak? I try. Jadi ikan ini di dalamnya itu penuh dengan telur ikan sebenarnya. Enak ya? Sayang. You get a high mark for the English and science, but for the mathematics, she need to learn more mathematics. Dia kayak aku nggak suka matematika. I don't like mathematics. Jadi kalau diajarin matematika juga nggak nyampe otak. Aku sukanya dulu waktu sekolah bahasa Arab, fikih, bahasa Inggris. Sama apa lagi ya, apa ya, yaitu yang paling aku suka. Dia juga kayak gitu, anakku juga. Iya, banyak teman-teman yang bilang Kelly itu di mana, Kelly kalau jam segini belum bangun, dia bangunnya jam 5 sore atau jam 6 sore. Oke, aku makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya rujak timun dan kerupuk ya. Ya Allah, enak banget guys. Luan, rujak, kalau di tempatku, my friend's name is Keegan. We live at the same house. Our favorite game is Minecraft. Keegan is 7 years old, but he is taller than me. He is better. Even though he is 7 years old, he is taller than me. Playing Minecraft. I suppose I'm taller than him. It's okay. Girl is always will shorter than boy. We like to play together. Keegan and I are in the same class. The first time we met, we were not friends. But now we are best friends. My hair is longer than him, of course. My hair is longer than his. And his hair is shorter than mine. In the school bus, we play all the time. Banyak ini writing yang Caca Marucha hehe si kamu. Ya. Wah, finish just so little. Jadi kalau ada ulangan dibawa ke rumah, aku yang tanda tangan, teman-teman. Yung teti ko ko lo. Ano? 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 Pwede lo. Ochi ka, yung ochi lang. Tete. O, liko msai, liko. Liko to yu o. Msai. Ay na. Mawa. Okay, no. Hala, loko ko chule. Pwede loko ko chule.
Ngoci, kayak ngoci lah. Tidak. Oh, ini kok bisa ya, ini kok? Ini kok tuh juga. Bisa. Ini. Mau lah. Oke, nah, lo kok ngoci lah. Nanti lo kok ngoci lah. Saja mangan bawis. Stop lah. Take your tea. Take your. Kayak gitu guys. Pikir lalu mau pakan dan dog. Lihat, lihat. Woyu, woyu. Teman-teman, aku mau ngelanjutin kerjaku yang masih banyak banget ya. Terima kasih sudah mengikuti vlog kita hari ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.